Sebentar lagi kita akan menyaksikan satu pertempuran yang sangat hebat daripada pasukan kerbau Tingkalanan menentang naga api. Sama-sama kita saksikan pertempuran dua pasukan yang digaruni di kampung Tingkalanan, yaitu kerbau Tingkalanan dan juga naga api. Masih tercari-cari siapakah penjaga gol kerbau Tingkalanan, karena kumpulan naga api sudah ada penjaga gol, tidak asing lagi lalai yang dibentengi oleh dua pertahanan kental, yaitu Excel dan Tobo. Seterusnya memang Mecca, Dedel, dan striker Iwi Donovan. Manakala kerbau Tingkalanan nampaknya Eric yang menjadi penjaga gol di baris pertahanan. Minzon, Dadung, dan Dido, dan playmaker Cornel, dan striker Pino dan Rich. Mereka akan berentap menjadi merebut gelaran juara Legend of Football Kampung Tingkalanan. Ya, itu dia. Sekali lagi, sepak bola akan dimulakan. Cuaca agak baik, mendung-mendung, tidak panas. Oke, sepak bola telah dimulakan. Rich sedang mengawal bola. Dipasing kepada Pino. Namun Owen mengawal bola. Dipasing kepada Iwi terus membawa bola. Iwi lagi dribble. Namun Cornel. Pino lagi mendapat semula bola. Pino terus membawa, dikawal oleh Owen. Namun dipasing kepada Rich. Rich juga untuk menirik Owen. Namun Owen dan jam memintas. Owen terus membawa. Direbut lagi. Tapi Owen masih mengawal bola tersebut. Ada kawan bola yang membuat satu lentaran. Dan Linson berjaya memintas. Tetapi Iwi mendapat semula. Dandung mengeluarkan bola daripada keadaan bahaya. Pino terus membuat serangan balas. Pino terus membawa siring kepada Rich. Rich 1-2 kepada Pino. Rich lagi membasing kepada Pino. Pino terus membawa. Dedel coba untuk menghalang. Namun tidak dapat. Iwi mendapat semula bola itu. Rich merampas. Cornel coba mengawal. Cornel terus mengejar. Linson membantu. Dan Dadung coba mengeluarkan bola daripada keadaan bahaya. Dan dirampas semula oleh Pino. Pino memberi kepada Rich. Tetapi terlalu pelan. Namun Rich berjaya juga mengawal bola. Pino mempunyai laluan cerah untuk terus maju ke depan. Dipasing kepada Rich. Rich mengawal bola. Dirampas oleh Dedel. Tobo! Oh, nampaknya satu pertempuran hebat di situ. Tobo terjatuh. Namun kita saksikan bagaimana Owen mengawal bola. Owen terus membawa tanpa diganggu. Linson coba untuk mengawal, tapi Owen begitu cemerlang. Namun Cornel lebih cemerlang. Iwi sekarang mengawal bola, menanti rekan untuk membantunya. Namun tidak ada siapa yang dapat membantu Iwi. Iwi terus membuat larian solo. Dikejar, namun tidak dapat. Iwi terus melorongkan bola ke depan. Adakah ini satu peluang untuk menggol? Namun bola itu tersasar sedikit ke samping tiang gol. Itulah peluang yang cerah daripada naga api. Tetapi masih tidak dapat menembusi gawang gol kerbau Tingkalanan. Sekarang Pino coba untuk memberi kepada Rich. Rich mengawal, tetapi Owen lebih bersedia untuk menanti bola itu. Dan tetapi Pino masih mengawal. Iwi merampas bola kepada Pino. Dan Iwi mengawutkan bola itu. Lontaran ke dalam. Lontaran kepada Rich. Oh, nampaknya Rich tidak dapat
melimpas Owen. Sekarang Owen mempunyai satu larian yang cukup mantap dikawal oleh Dadung. Tetapi Lison lebih bersedia, tetapi Owen masih mengawal. Owen terus membuat satu lorongan ke tengah, namun hantaran beliau tidak berjaya kepada sesiapa saja. Pino lagi membalas, memberi kepada Rich, tetapi bola itu terus keluar out. Lontaran ke dalam yang dilakukan oleh Owen kepada Iwi. Iwi sekarang mengawal bola, coba untuk membuat satu serangan balas kepada Owen semula, tetapi bola itu bulat sehingga bola itu bergelik out lagi. Pino lagi. Pino sekarang coba untuk menenangkan bola yang bergelik-gelik di lorongnya kepada Rich. Tetapi Deda lebih bersedia untuk memintas dahulu. Ayah. Kisiu. Iwi membuat satu larian. What shoot? Dadung coba untuk menghalang. Vincent membantu. Masih lagi dikawal oleh Iwi, namun Linson lebih berjaya. Iwi lagi, masih lagi mengawal bola itu. Adakah dia memasang kepada Owen? Ya, nampaknya Dodi di situ, termenung seketika. Dan Owen upaya berlancana, dan satu terakhir, masuk. Tidak, dan Iwi juga tidak masuk. Nampaknya mereka telah memasang dinding penghalang di gawang, sehingga gawang yang terbuka luas. Juga bola itu tidak dapat masuk. Macam mana ya? Apa kata pengulas kedua? I can know I'm here. Lebih cemerlang. Sekarang Pino mempunyai pelarian yang cukup mantap. Hanya tiga lagi defense yang menanti. Adakah Pino berjaya melepasi Dedel? Dedel berjaya dilepasi. Tetapi Dedel begitu bersemangat untuk mengawal. Tetapi gandingan Rich. Bos, kau gimana tuh bos? Mau kau yang pulang apa bos? Pino coba, oh Dedel coba untuk membeat Excel dari pemain impact daripada Jumbaika. Oh begitu cemerlang kiper, hanya menggunakan kaki. Nah Excel coba apakah berlaku di situ? Topo lagi melanda bola, dikawal lagi oleh Wen. Topo lagi, tendang lagi, dan adakah ini gol? Gol! Akhirnya gawang Naga Api telah dibolosi oleh kumpulan kerbau tingkalanan. Ya, itulah lampaknya. Sungguh kerbau tingkalanan lebih bisa daripada api naga api. Macam mana nih, Excel? Adakah kamu mampu membalas jaringan? Oh, nampaknya pemain import daripada Nigeria kita ini sudah lemah. Tetapi dia boleh bangkit semula karena dia ada super set ketiga. Nah, begitulah semangat daripada kerbau tingkalanan. Akhirnya berjaya membalas satu gol. Tetapi Iwi masih lagi bersemangat. Lorongan yang begitu cantik kepada Owen. Tapi Dadung lebih bersedia. Tetapi Owen lebih pantas daripada Dadung. Dan Owen upaya pulau cerah. Adakah ini satu tendangan masuk? Gol! Satu-satu daripada Naga Api. Nampaknya api Naga Api semakin membara. Beberapa menit saja mereka telah membalas jaringan. Kerbau tingkalanan sekarang sudah patah tanduknya, namun mereka coba untuk memulihkan semula. Nampaknya Naga Api bersemangat untuk memberi tangan sengit kepada kerbau tingkalanan. Jangan biarkan mereka ditanduk, kata si Excel. Excel adalah satu kekuatan bagi Naga Api karena diimpor daripada jauh. Oke, sekarang kedudukan telah terikat 1-1. Kerbau tingkalanan coba membuat satu serangan melalui Rich, dikawal oleh pemain Naga Api, Dedel. Kerbau tingkalanan masih lagi mengawal bola Pino, tetapi Naga Api lebih pantas dan membara api-apinya. Larian solo daripada Iwi. Tiga lagi defense yang harus ditembusnya. Dadung tembus dan mempunyai satu
jauh lebih cemerlang daripada penyerang naga api. Terlewat sedikit menerai, maka adakah satu kecederaan berlaku di situ ataupun hanya lakunan semata-mata? Jangan lupa untuk kenali obat Anda ya. Berlaku satu kerjaan yang keras sedikit terhadap Kipom. Kiponya telah terbakar daripada karena terkena serangan daripada naga api. Di situ berlaku kecederaan. Sementara itu, kita saksikan barisan pertahanan naga api yang masih utuh terbina. Walaupun tiada serangan, masih tegak berdiri di posisinya. Ini baru dikatakan tidak lari posisi. Dan playmaker-nya, Dedel, yang berlegar-legar di tengah. Oke, nampaknya Kipos sudah pulih daripada kecederaan, yaitu Eric. Oke, Eric memberi kepada Pino. Oke. Wow, cantik daripada Rich. Rich kepada Pino. Pino membuat larian solo dikawal oleh Owen. Namun Pino lebih cemerlang. Terus dan terus kepada Rich lagi. Excel, di sini Excel pemain import tidak sia-sia menggunakan Jens saja. Oh, Excel mengawal bola daripada out, tapi bola itu terus out menjadi tarian goal kick. Goal kick. Begitulah penampilan Excel yang menawan hari ini berpakaian Jens ala-ala Piggy Camp Nigeria. Nagapi sama Kerboting Kelanan. Owen mengawal bola. Connell, begitulah Sak memberi satu halangan kepada Owen. Dadung kikuk mengawal. Dadung lagi, cucuk. Tetapi Owen lebih bertenaga. Satu tarian kencang kepada Ali. Dan tetapi satu terjahat pelaku di situ. Larian solo daripada Pino dan Rich. Kau tengok barisan pertahanan yang begitu utuh. Satu dua yang begitu mantap. Dan satu loke. Pino mempunyai ruang. Ruang dan tarian begitu kencang. Namun tersesar sedikit. Pakan. Goal kick daripada Loloy. Loloy mencari kawan. Rakannya yang bersedia. Oh, tetapi Pino. Dedel. Dia baik kepada Iwi. Iwi membuat larian solo. Out. Oke, lontaran ke dalam daripada Kerbau Tingkelanon. Lontaran kepada Rich. Rich mengol bola. Oh, satu skill yang dibuat oleh Rich. Dan terus kepada siapa? Owen. Owen lebih pantas memintas bola itu karena Owen punya satu larian yang kencang. Dikejar oleh Pino. Owen buat satu trik ke belakang. Passing kepada Iwing. Iwing sekarang mengol bola. Nampaknya naga api lebih bertenaga daripada Kerbau Tingkelanon. Iwi membuat larian solo tanpa dibantu seorang rakan. Dikawal oleh 5 barisan pertahanan. Iwi masih dapat menembusi Linson. Iwi lagi. Iwi mempunyai satu ruang untuk memberi shoot. Tetapi dipintas oleh Linson. Iwi lagi mengol bola tanpa ada satu rakan yang membantu. Dimanakah rakan-rakan Kerbau Api? Rich memintas. Dedel coba untuk merampas semula bola. Tetapi Pino lebih berjaya memintas. 1-2 daripada Rich dan Pino. Rich membuat satu larian. Dikejar oleh Dedel. Dedel berjaya memintas. Tetapi apa yang berlaku di situ? Sepertinya naga api sudah terpadam apinya. Satu lontaran yang cantik kepada Iwi. Iwi dibeat oleh Dadung Auk Kikuk. Dadung mengejar, Dadung, Linson coba mengawal.
Dadung terus mencari ruang untuk menyucuk bola itu. Linson mencari peluang kemasan untuk merampas. Akhirnya percaya. Linson mengawal bola itu. Linson, satu. Tarik. Kepada siapa? Oh, Owen menarik bola itu. Dikawal Connell. Connell. Dadung coba untuk menyucuk bola semula. Owen masih lagi mengawal. Linson merampas. Dan akhirnya bola itu pening dan telah out. Yang diambil oleh Iwi. Satu cantik namun tandukan tidak begitu tepat. Dikawal lagi di situ. Masih dikawal Dedel. Kepada Rich. Rich mempunyai peluang untuk terus membuat larian kencang. Rich lagi terus. Jangan menoleh ke belakang. Excel. Excel coba menanti. Rich. Rich. Oh, nampaknya pemain import kita dari Nigeria berjaya memintas. Tapi diberi kepada musuh. Pino terus membuat satu tarian kencang. Adakah kiper ini lebih bersedia? Oh, cantik daripada Loloi. Woo! Mantap daripada Loloi. Oke, Loloi tendang bola itu. Tendang kuat. Wah, oh, cantik. Terus kepada Iwi. Cemerlang sekali kiper itu. Owen. Owen coba membawa bola. Dadung, Dadung. Oh, nampaknya Dadung lebih bersedia menanti serangan daripada Owen. Oh, Connell nampaknya terjatuh di situ. Masih lagi dikawal oleh Owen. Owen masih mengawal bola. Dadung ngawuk. Mengeluarkan bola itu kepada Rich. Rich lagi mengawal bola. Tetapi dirampas. Oh, Owen membuat satu lontaran kepada Dodi. Dodi, keserangan di situ. Tidak mengawal dia. Kepada Dadung ngawuk. Kiko. Iwi merampas. Iwi mempunyai peluang. Iwi terus membawa dan Dodi mengeluarkan bola itu kepada Pino. Pino satu membuat trik kepada Owen dan Pino mempunyai larian kencang. Adakah ini serangan terakhir daripada Kerbau tinggal lawan kepada Rich? Rich 1-2 kepada Pino. Tetapi pemain import kita nampaknya Tobo di situ berdiri di posisi, namun dilanggar juga. Itu yang mengherankan, walaupun berdiri tegak di posisi dilanggar. Owen membawa. Oh, dibit begitu oleh Connell. Linson. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Connell. Connell. Connell kepada Pino. Pino. Pino menarik bola itu. Kepada Pino. Pino. Pino mempunyai peluang. Pemain import kita. Dan out akhirnya menghasilkan satu corner. Goal kick. Oke, bila-bila saja masa akan ditamatkan karena sudah mencapai tad maksimum. Iwi, adakah satu serangan yang terakhir daripada Naga Api? Melalui serangan Iwi. Iwi membuat satu pecutan. Pecutan dibit oleh Rich. Rich kepada Dodi. Dan Rich merampas bola itu. Dan serangan balas daripada Kerbau tinggal alon. Dan melalui Pino. Pino dikawal oleh Dedel. Namun Pino lebih pantas. Tetapi Dedel tidak berputus asa. Itulah Naga Api. Pino seorang diri di situ dikawal oleh 4 pemain. Tetapi Pino berjam melimpasi. Dan pemain import tergelincir. Tapa di situ. Pino punya ruang dan peluang. Akhirnya Kerbau tinggal alon berjaya membolosi lagi gawang Naga Api melalui serangan solo daripada Pino. Nampaknya pemain import kita ini daripada Nigeria tersungkur-sungkur terjatuh-jatuh. Tidak apa, dia sudah berhabis pulas. Api-apinya sudah keluar. Iya. Sekarang kedudukan menjadi 2-1. Tanduk Kerbau tingkalanan semakin tajam. Tetapi Naga Api, apinya masih membara. Karena keadaan cuaca yang tidak panas, maka itu mereka kurang berapi. Mungkinlah.
Oke, sekarang bermain di masa kecederaan. Dan serangan terakhir. Namun kiper lebih cemerlang daripada penyerang. Reach kepada Pino. Adakah ini serangan terakhir sebelum masa pertama ditamatkan? 1-2 kepada Pino. Dedel mengawal. Nah, Dedel lagi masih mengawal. Tarikan ke belakang. Terus kepada siapa di depan? Owen. Owen mengawal. Tetapi Connell lebih berjaya. Connell terus. Connell membuat satu body. Oh, dia terjatuh di situ sedikit. Linson mengawal kepada Pino. Pino lagi. 1-2 kepada Dedel. Namun, Dedel pula kepada Rich. Tapi Rich terlalu jauh. Wow, satu trik yang dilakukan oleh Owen. Owen ke belakang sedikit. Connell terus menyucuk. Dadung awo kikok. Larian kencang. Kepada siapa? Nampaknya Owen sudah kehilangan apinya. Disiram oleh liur kerbau tingkel anon. Rich dan Dedel. Wow, nampaknya Dedel lebih bersedia menanti bola dorongan daripada. Ya, habis. Bila-bila saja whistle penamat akan ditiup. Peluang acara. Namun kiper. Oh, nampak dia. Api naga api semakin membara dan mengikat semula kedudukan menjadi 2-2. Nampaknya pertempuran antara dua kumpulan yang besar dan digeruni di kampung Tingkelanon adalah sangat-sangat menghiburkan kita pada hari ini. Begitulah serangan balas daripada naga api tadi mengikat kedudukan semula menjadi 2-2. Masa pertama telah ditamatkan dan kedudukan masih terikat 2-2. Kedua pasukan mempunyai peluang cerah untuk merebut gelaran Football Legend Tingkelanon. Ya, kedua pasukan daripada Kerbau Api dan juga Kerbau Api tergabung pula. Naga Api dan juga Kerbau Tingkelanon berehat selama 3 menit. Oke.